Doa pagi. Berkatilah dan lindungilah usaha, pekerjaan, segala harapan, dan semua yang Engkau serahkan kepada kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah berkat, perlindungan, usaha, pekerjaan, segala harapan, dan semua yang Engkau serahkan kepada kami. Tuhan Yesus, semoga semua hal yang Engkau berikan kepada kami dapat kami kembangkan dan pertanggungjawabkan, sehingga membawa berkat bagi umat-Mu yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau akan memberi bila kami meminta. Kami akan mendapat bila kami akan mencari. Dan kami akan mendapat hasil bila kami berusaha dalam nama-Mu. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, walau tak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa-doa kami kepada-Mu, dan mampukan kami untuk menerima jawaban yang Engkau berikan sebagai anugerah terbaik bagi kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengabulkannya seturut dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat teguh dalam niat dan tindakan untuk meluhurkan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon, berkatilah dan lindungilah usaha, pekerjaan, segala harapan, dan semua yang Engkau serahkan kepada kami. Semoga usaha, pekerjaan, harapan, dan semua hal yang Engkau serahkan kepada kami dapat kami kembangkan demi keluhuran dan keharuman nama-Mu. Berikanlah kelancaran dan kesuksesan untuk usaha, pekerjaan, harapan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami satukan dan serahkan usaha, pekerjaan, harapan, dan segala hal yang Engkau berikan kepada kami ini dalam kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu berbuat segalanya atas doa dan permohonan kami ini. Sempurnakanlah usaha, pekerjaan, harapan ini bersama mukjizat-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan selalu mendengarkan doa-doa kami. Engkau pun akan selalu memberkati usaha-usaha kami. Perkenankan kami untuk senantiasa bersandar kepada-Mu dan berserah pada penyelenggaraan ilahi-Mu. Ajarilah kami untuk bersabar dan penuh iman dalam segala hal yang kami minta kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa pula agar dalam keluarga kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu
dan pikiran jahat. Anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, terutama pada saat kemalangan, agar kami bangun dari kebimbangan. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.